Kita sini sudah berapa lama, Boy? Sini, ha? Sini kerja sudah berapa lama? Berapa tahun sudah? Malaysia. 5 tahun. Sini? Ini sama lah. Sama juga 5. You kerja itu connect station ke atau apa? Warehouse. Logistik. Logistik. Logistik mesti jalan ah. Ha? Okey mah, banyak bangla yang kerja itu connect station ah. Ha? Tara boleh kerja. Oh. Sudah 2 bulan 3 bulan tu. Oh. Itu logistik kerja 1 bulan gaji berapa dapat? 1 bulan lah. Ha, 1 bulan OT apa semua? Ini 2000 lah. 2000 boleh dapat. Rumah sendiri ke atau kita bagi? Saya ni lah. Rumah sendiri ya? Eh? Berapa orang dulu? 7 orang. 7 orang. 7 orang 1 bulan sewa berapa itu rumah? 800. 800 ah. Ha? Seorang Airmia, ni elektrika. Seorang berapa? 3000 lah. Oh, dengan api air 1,000 lah. Satu orang 150. Satu orang lah, kongsi-kongsi ya. Okey lah, itu macam semua kerja sama. Kerja ini 5 orang. Satu, 2 orang lain dia kembali. Oh. Dia kerja Malaysia seronok kah? Seronok kah kerja Malaysia? Ha? Malaysia? Dia kerja Malaysia seronok kah? Tahu lah. Ha? Ada seronok ke? Seronok ke kerja sini? Seronok kan? Mana? Ya. Ha? You Malaysia punya orang kan? Saya orang. Ha? India orang. Tak, India? Ha. You India? Oh, daripada India sana nak? Ha. Ini pun sama? Sama-sama. Oh. Kenapa you pilih Malaysia? Itu kerja datang mau datang sini kenapa pilih Malaysia? Kenapa tak pilih tanah pergi itu Thailand ke, Indonesia ke? Atau Jepun ke, Dubai ke? Ha? Malah. Tak ada lah, bukan. You datang kerja sini. Kenapa you kerja sini? Kerja Malaysia. Malaysia okey. Malaysia okey ya? Gaji okey ya? Okey lah. Okey ya? Kalau satu ringgit ini Malaysia? Satu ringgit ini 17 ringgit. 17? India mari. India punya mata wang apa? Kalau Bangladesh itu taka. Bangladesh panggil ada 2, 4, 5. Ah, kalau India 17 ah? 17 rupiah. Ya? Rupees. Ah. Oh, kalau 1000 Malaysia 17000 sana. Wah, you 2000 ah, ada 34. Ah ya. 34000 rupiah. Itu kalau itu 34,000 rupiah besar kah sana dekat India? Kurang lah. Lebih kurang? Lebih kurang kah? Kurang. Iya kah? Jadi Singapura money okey. Apa dia? Singapura dollar. Singapura dollar okey. Satu dollar ini 54. Iyalah, kenapa you tak nak kerja Singapura? Ha? Banyak period lah ni. Agent money banyak. Oh, pakai agent mau masuk sana Singapura banyak pakai wang ah. Ha, kalau 6,000 Malaysia boleh mari. Mari. Kalau Singapura 30,000. 30. Wah, mau bayar sama ejen 30,000 ah? Ya. Walau wei. 30,000 rupiah lah. Ha. Lebih kurang Malaysia money 1,800 lah. Malaysia money 30,000. Ha? 30,000. Malaysia money 30,000 mau masuk itu Singapura. Ha. Walau ini 6,000 Malaysia money, Malaysia money. Oh, kalau masuk Malaysia 6,000 duit Malaysia boleh sudah masuk Malaysia. Sana Singapura mau masuk 30,000 duit Malaysia. Wah, banyak oh, banyak mahal oh. Di Singapura ke 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh. Itu duit sana India 5 lakh lah. Hanya mahal lah, ingat murah saja. Tapi sana gaji pun boleh tahan kan? Okay. Kalau dapat masuk Singapura, oh. You sudah kahwin ke baik? Belum kahwin lagi? Next year lah. Next year? Sudah mau balik? Habis you kerja sini, takkan you sudah mau balik?
Married terus tak nak balik datang sini lagi. Ha? Datang lagi kerja ke tak nak kerja lagi? For sure. Sudah kahwin tak nak? Kahwin? Balik kahwin? Datang lagi? Datang lagi? Mari lagi? Oh, habis you punya bini tinggal mah. Ha? Betul kah? Betul kan? You punya bini tinggal tu. Susah oh, rugi oh tinggal bini oh. You baru kahwin ah, mana boleh tinggal bini oh. Hanya rugi oh. Kahwin sekali, atau you balik sini. Ha? You tada mari, you tada tamari lah. I ingat tadi you Bangladesh. Oh, rupanya you India. Sini orang Malaysia punya okey kah? Okey okey. Melayu kah, Cina kah, India kah, okey kah sini? Okey lah, saya punya okey lah. You jumpa Melayu punya okey ah. Tak ada masalah ah. Okeylah itu macam. So mau kahwin tapi tinggal bini oh yo banyak rugi yo. Abi nanti bini tinggal seorang-seorang oh. Kalau India sana, you kahwin sama perempuan tanah India kan? You bagi wang ke itu family perempuan bagi wang? Dua orang sharing lah. Sharing? Oh itu macam. Dua orang sharing. Sharing. Betul ke? Bukan selalu perempuan bagi lelaki ke? Sayang ya, family ya, ini ha. Sharing lah. Sharing ha? Berapa sharing? Kalau sharing selalu berapa? Itu wang. Ini marriage juga. Ha. Malaysia menikah ini RM10,000. Oh, seorang RM10,000. Itu wang buat kenduri, buat makan-makan semualah. Semua itu baju ke, kamera, cameraman ke? Oh, RM10,000 di Malaysia? RM10,000, RM15,000 lah, RM30,000 lah, dua orang sehari. Wah, banyak oh? RM30,000. Duit Malaysia RM30,000? Malaysia RM30,000. Wih, banyak oh? RM30,000 di Malaysia sana, duit sana berapa? Banyak orang marilah ini, RM1,000 lebih marilah. Dia tak boleh cakap 44. Dia tak boleh cakap Melayu? Faham. Ha? Faham. Sikit-sikit faham. Dia duduk Malaysia kena cakap Melayu. Cakap faham. Ha? Cakap lah. Jadi 44 umur sekarang berapa sudah kahwin ke? Sudah. Berapa anak? Tiga. Oh, tiga anak. Besar ke? Besar. Sudah besar. Itu umur yang nombor satu berapa anak umur? Dua, tiga. Wah, sudah besar. Yang kecil? Kecil, dua, satu. Oh, besar. Satu orang sini kerja. Satu orang Malaysia juga kerja? Kerja. Mana tempat? Dua orang kerja sini. Satu orang kalau balik kampung. Oh. Ini saya 19 marriage. You 19 tahun sudah kahwin eh? Ya. Banyak cepat oh. Yalah, you punya anak pun sudah besar-besar oh. Ya. Serupa saya punya abang juga lah. Abang saya kahwin banyak umur awal lah. Umur 19, 18 sudah kahwin. Dia punya umur sudah berkurang macam you ah. Anak semua sudah ada, sudah kahwin, sudah ada cucu. Dia sudah ada cucu lah. Kita berlalu ini PKP punya roadblock. Amaran sekatan jalan raya ops COVID-19. Sila U-turn jika tiada urusan. Amaran compound serta merta. Jangan main-main mau lalu ini PKP punya roadblock. Amaran rentas tanpa kebenaran compound 5,000. Tengok ya, jangan main-main oh, 5,000.
Ini di Presin 11 exit Putrajaya. Exit Putrajaya bersebelahan dengan Garden Resident. So, on the way ke mana ini? Ke Shalom, ha? Shalom. Habis bhai, you punya bini tinggal, anak-anak ada sini semua sudah besar-besar lah. Sana bini ada lagi kah? Ini, you bini, sana isteri ada lagi, ada hidup lagi kah dekat kampung kah mana? Kampung. You tak ada bising kah? You tak ada balik-balik? You tak ada bising kah? You kerja sini? Kemarin ni cakap. Ha? Balik? Dia tak mau bagi datang lagi? Tak. Aduh. Banyak India punya orang, India sana mari datang Malaysia. Kerja itu restoran. Restoran. Banyak orang India kerja restoran. Dia tak mau lah. Apa sah? Mulai kacau lah. Apa kacau? Dia dadah. Macam mana? Gaji-gaji dah baiklah. Ya ke? Itu kerja restoran banyak lama, 12 jam, 13 jam kerja, tak ada gaji ya? Orang-orang okey. Ha. Orang-orang kata ini tak ada pasport semua nak. Ha. Tak bagi, tak ada kumpul-kumpul. Oh, dia tak bagi, dia buat itu macam apa? Ha, tak ada kacau lah. Oh, yo. Susah. Orang-orang okey. Macam tu banyak susah. Kerja Malaysia sudah lama, 5 tahun ah. Ha? Wang sana kampung atas sudah banyak ah, sudah simpan banyak ah. Ha? Ya. Dia mesti banyak wang. Ha? Iya ke? Dia kena simpan banyak wang oh. Banyak. Ha? Ini angkel banyak. Balik ah, ha? Balik buka kedai ke, buka itu jaga belah lembu ke. Ha. Kan? Dia ada banyak lebih lembu kan, Angkal? Ha. Berapa ekor sekarang? Lembu, kambing lah. Ha. Kambing, ada. Banyak? Ha. Oh, banyak bagus. Ini macam. Saya banyak suka belah itu kambing. Baru saya ada belah kambing. Dekat itu Pening. Tapi, apa boleh buat? Itu kandang sudah kena roboh kan? Tak ada tempat lagi lah. Itu kambing kasih jual. Tapi banyak syok, banyak macam. Uang hantar sana, belah kambing banyak-banyak-banyak, nanti balik ya. Balik sana, jaga kambing, jual kambing saja. Betul tak? Ya. Sekarang sudah berapa banyak kambing ada? Eh? Berapa banyak kambing ada? 40 lebih. 40 lebih ya? Ya. Oh, banyak. Baguslah itu macam. You pun sama, wai. You kena buat itu macam. Belah, you kerja sini, uang sana hantar, simpan oh. Nanti balik sana, balik kampung, you sudah boleh buka bisnes oh. Ya. Kalau dah, you kerja sini 10 tahun, dah banyak kenal oh. Betul lah? Betul. You kerja sini, ya, nanti you sudah, tahun depan you mau kahwin kan? Sudah? Sudah. Sudah dua mesin. Pasal? Siapa ini China? Faizah. Faizah okey, di China sudah okey. Okey juga. Apa boleh buat, yo industri mah. Industri selalu dapat Sinovac mah. Industrial, you kerja. Atau untuk anda company kan? Kebanyakan dekat itu PCC. Kebanyakan dapat itu Sinovac lah. You durian you makan ke? Banyak oh itu durian. Banyak. Ha? Di sini pula banyak. No, no. Apa India punya orang makan ke itu durian? Makanlah. Sedap ke? Ha? Dia ada ini roti ni ada. Roti makan roti. Roti. Oh.
Ini kalau dekat India, ini pokok, ini buah durian ada? Tak ada? Ada. Durian sana dekat India pun ada? Ada. Oh, serupa kah? Ini kurang ni ada, banyak ni ada. Oh, tapi serupa ini buah lah? Oh, iya kah? Saya ingat dekat Malaysia saja ada. India pun ada? Ada. Itu India panggil apa? India. Kalau India sana panggil... Durian. Durian juga? Ah, durian juga. Oh. Siapa? Saya ingat lain. Dia punya rasa sama juga kah? Durian, rambutan. Oh. Siapa semua ada. Itu durian, buah durian rasa dia dengan Malaysia punya sama kah India sana? Sama lah. Sama juga? Oh, saya ingat dekat... Dekat sana pun ada, baru tahu. Saya baru tahu. Wah, kita mau sudah mau sampai. Oh, you punya rumah dekat dengan balai polis ya? Polis lah. Sebelah balai polis Sri Muda. Section 25, Taman Sri Muda, Taman Sri Muda. Kita sudah mau sampai. Ini trips daripada PICC vaksinasi. Ini dua orang India daripada India. Dia duduk sini kerja Malaysia. Bye, mana bye? Ini bye. Sana lagi. Itu kuning sana. Oh. Takut salah, bukan apa, saya tanya, mesti takut nanti, saya bukan duduk sini mah. Kalau saya duduk sini, saya tahunya. Kalau saya duduk, saya sana duduk, sana Putrajaya. Kalau salah tempat, dia turun, dia pun marah juga kan. Tak marah. Oh, bagus lah, orang India mari sini, banyak bagus. Dalam luar, baik. Sini, boleh. Boleh, kejap, banyak. Okey, baik, sudah sampai, baik. Kejap lah. Itu tol ada RM4.20. RM41.20. You ada RM1.20 enggak? Tak. RM1.20 dah. Ha? RM1.20 dah. RM1.20 dah. Ada RM1, saya bagi RM10. RM1. Ada RM1. RM1. Sudah. Ya, semua total dengan itu tol RM41.20. Okay, bye. Thank you, bye. Sudah siap hantar. Sudah settle urusan sini. Kita tunggu next job.